Hai korang, hari ni saya nak tunjuk dekat korang macam mana dari sudu ni buat pasta mas pata. Ini hasil dia. Jom saya tunjuk dekat korang macam mana. Okay, first pertama sekali korang kena ni potong setiap bentuk ni biar nampak kosong terus. Kalau yang atas ni korang potong tak apa. Okay, kita sudah silap kan. Ni potong, kita akan ke next step pula. Okay, seterusnya ambil sudu ni, ambil kita pasir, kita gosok sikit depan ni, bagi satu arah tau. Haa, macam tu supaya nanti kita lukis nanti. Okay, korang ambil ni. Okay, korang letak sini. Kalau lagi senang, korang ambil gam, korang lekat terus. Okay, sekarang sudah siap lukis. Kemudian 10 minit later. Satu jam kemudian. 1 hour later. Okay, sekarang sudah siap. Sekarang kita mau buat tanduk dah yang lepas ini. Saya sudah tanduk. Lepas ini kita akan tembuk. Lima minit kemudian. 5 minutes later. Okay, sekarang kita sudah buat lubang untuk tanduk dia. Sekarang kita boleh buat untuk parut dia. Okay, untuk korang lah nak buat parut kat mana. Dah siap. Saya nanti habis ni saya guna kertas pasir jenis yang ni untuk licinkan dia. So kita lakukan sekarang eh. Okay, sekarang kita nak buat untuk tanduk dia pula. Saya guna skru dengan nut dia.
Okey. Dan saya guna dari untuk bersihkan dia dan untuk kikir dia. Okey. Start eh. Sendiri seperti membeli dan